Kecamatan Menteng melakukan penataan wilayah dan penjangkauan pemerlu pelayanan kesejahteraan rakyat di wilayah Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Camat Menteng Agung Seraya mengatakan, sejumlah objek yang mengganggu fungsi trotoar seperti pedagang kaki lima dan barang yang berada di atas trotoar dirapihkan, serta beberapa dibawa ke truk pengangkut. Selain itu, petugas juga melakukan penjangkauan terhadap 4 orang PPKS. Kemudian, untuk PPKS yang terjangkau, lanjut Agung, pihaknya akan melakukan upaya dengan menggandeng Sudin Sosial. Ya, jadi kegiatan hari ini kita lakukan sesuai dengan surat tugas camat, ya, nomor 88, bulan Oktober tahun 2022. Ya, kegiatan rutin ini kita lakukan sudah rutin di Kecamatan Menteng, ya. Ya, kita lakukan setiap hari memang, ya, dalam kata hati untuk penataan wilayah Kecamatan Menteng. Ya, ada PMKS ataupun pedagang yang tidak sesuai dengan estetikanya di lapangan, ya, menggunakan fasilitas umum, ya, mengganggu ketertiban daripada pengguna jalan dan sebagainya, ya, kita lakukan tahap demi tahap.